Masuk YouTube. Oke. Okay. Hello, welcome to my guys. Malam, baru ngirim ya. Ke video apa dor? Eh. Masuk video YouTube ini. Video kesalahannya semalam kan. 10 kok mati. Nandor. Pagi. Baik pada pelanggan. 3.
lagi. Selamat pagi. Selamat visor. Nah, ini sangat penting juga fungsinya ya, Bu ya. Visor ini untuk melindungi mata kita supaya tidak mengenai obat Roundup ya, Bu ya. Untuk yang kedua, apron atau celemek. Ini apron atau celemek ini sangat penting juga perannya ya untuk melindungi tubuh kita supaya nanti misalkan ada terjadi hal tidak diinginkan, cap bocor, jadi tidak mengenai tubuh kita. Jadi bisa dilindungi oleh apron atau celemek ini. Yang ketiga, masker ya, Bu ya. Ini masker sangat penting juga untuk melindungi udara saat kita menyemprot udara dari obat ini, obat Roundup, tidak kita hirup. Oke. Yang keempat yaitu sarung tangan ya, Bu ya. Sarung tangan ini juga fungsinya sama seperti apron atau celemek untuk melindungi tubuh kita, yaitu berupa tangan, supaya tidak mengenai obat Roundup. Nah, yang kelima, yang terakhir ya, Bu ya. Ini apa itu namanya? Sepatu safety atau sepatu bot. Sepatu bot ini untuk melindungi kaki kita di jalan, di tengah-tengah sawit ya, Bu ya, supaya tidak terkena duri, supaya tidak jatuh, jalan licin ya, Bu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait refresh aman ya, Bu ya, tentang CEMIS. Semoga bisa dikerjakan, dipahami dengan baik ya, Bu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ini sedang pengambilan air bersama Ibu Siti. Ibu Siti sehat, Ibu Siti? Itu tadi pakai dosis berapa, Ibu Siti? 120. Oke. Kita lihat ibu-ibu yang lain. Ini ada Bu Turina alias Biung. Kita lihat sangat teliti ya gulma-gulmanya, semprot semua supaya rumput-rumput ini pada mati. Semangat Bu Turina ya.
Oke, masih bersama Bu Indri nih. Wis. Sehat Bu Indri? Ini sangat teliti ya. Rumput-rumputnya yang ada yang tidak disemprot. Hati-hati lewat situ. Ini bukan jalannya ya. Tidak boleh ditiru bagi yang lain. Oke, kita sedang di areal nih. Kita memantau ibu-ibu menyemis. Nih, salah satu ibu-ibunya. Semangat pagi. Baik, untuk pagi hari ini ya Pak, kita akan melakukan refresh panen, bagaimana cara panen yang baik dan benar dan juga selamat ya. Yang pasti pertama kita pastikan adalah kita semua pakai APD, mulai dari helm, visor, sepatu dan yang lainnya semua, agar melindungi kita dari keadaan dan kondisi bahaya. Kemudian pastikan diri kita sehat dari jasmani dan rohani sehingga kita mampu melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari ya. Pemanen terbaik wilayah 2 oleh Pak Sindu. Bagaimana caranya kita akan lihat bersama-sama. Oke, silakan Pak Sindu. Oke, itu ya Pak untuk pagi hari ini. Jadi yang banyak yang harus kita perhatikan kalau misalkan kondisi-kondisi pokoknya tidak normal, kondisi pelepahnya kejepit, kemudian double, kemudian buahnya juga posisi buahnya itu terjepit Pak ya. Tolong dipastikan untuk Bapak semua ketika ketemu kondisi-kondisi seperti ini lebih berhati-hati lagi. Jangan terlalu gugup, jangan terlalu spontan dalam menghindari kalau misalkan ada pelepah ataupun buah yang jatuh. Tolong lebih dikondisikan lah, kalau di kondisi-kondisi seperti ini lebih hati-hati lagi ya. Dan pagi ini terima kasih untuk bawa semua. Saya Iri, semangat pagi. Pagi.
Awas, Ki. Udah macam itu aja nih lah. Berhasil. Mati am. Ikan lele, punya kuda hilang. Ikan lele tapi belum besar. Ikan sarden tuh. Ikan kaleng. Masih anaknya. Masih anak. Oh ya, anak lele. Sama-sama bodoh. Kerasan. Jangan lupa.